Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Yayasan, Bapak-bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kali ini, cintanya santri-santriwati baru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Juli, sesuai dengan jadwal santri-santriwati baru masuk pada hari ini menurut Kemenag, ya. Tetapi menurut gubernur ditunda sampai tanggal 26 ya, 27 ya. Makanya kalau SD, SMP, SMA masuknya nanti pada tanggal 27. Jadi kita di Kemenag sesuai dengan instruksi belum berubah sampai hari ini. Jadi senang ya. Mari. Jadi yang lainnya adalah belajar dari rumah atau yang disebut dengan daring ya. Nanti tugas itu diberikan oleh Bapak Ibu guru di rumah di madrasah, kemudian nanti pulangnya dikerjakan di rumah. Nah, silakan diam dulu. Ya, jangan merasa bangga libur terlalu lama karena banyak yang menangis orang tuamu di rumah. Terus terang orang tua yang galau di rumah, ya. Galau kita tinggi termasuk saya orang tua. Anak saya sudah 3 bulan libur, ternyata saya tidak bisa mengajar anak saya sendiri. Cukup galau. Bayangkan kalau 1 tahun libur di rumah. Susah di rumah. Ngajar anak dan nah ini adalah sebenarnya orang tua itu sebenarnya tidak bisa mendidik anaknya sendiri, termasuk saya sendiri tidak bisa ya. Pada sebab itu mohon untuk pembukaan pada hari ini kita tidak terlalu lama di madrasah. Coba dia itu yang ini sanawiyah ini yang baru ini. Nah, kalau baru terus dia nurut, jangan banyak bacot. Begini. Mos kita pada tahun ini tidak sama dengan tahun yang kemarin. Tahun yang kemarin pulangnya jam 1. Kalau sekarang maksimal 4 jam. Ya, maksimal 4 jam. Berarti nanti maksimalnya pulang jam 11. Tetapi bisa juga dimajukan. Jam 10 sudah kerja di rumah sudah. Yang penting dalam di madrasah itu kita melihat kondisi bagi yang baru ini, yang baru datang dari SMP kemudian di sini, kondisi madrasah kita, pengenalan lingkungan ya. Nah, perlu dipahami bahwa yang di depan ini, yang di sebelah selatan sudah kita hancurkan dan itu akan menjadi lapangan sehingga nanti kalian olahraganya tidak lapangan umum. Nah, jadi nanti akan kita buatkan lapangan basket, lapangan poli, lapangan tekro, lapangan futsal juga semuanya di sana. Kembali lagi ya, ini orang itu di tempat ini banyak sekali yang berbicara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara masa orientasi siswa ke MOS kita resmi buka pada hari ini. Moga-moga kalian ini bisa datang dalam menjalankan MOS ini dan tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Demikian dan terima kasih. Selamat untuk siswa baru. Moga-moga betah di madrasah kita tercinta ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Nazri S.Pd. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pembukaan MOS hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita cita-citakan disampaikan dan dijabah oleh Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك وفرجه إليك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا وأنبياءك سيدنا يا محمد إنا نتوجه بك يا ربنا Allahumma Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.